Halo guys, ini adalah Jetbeam KO03. Saya bakal tes saat malam hari seperti apa. Dia speknya 2400 lumens, Luminous SSD 70, jadi improvement dibandingkan versi sebelumnya yang KO02 dengan USB Type-C, waterproof, impact resistant, dan jarak shortnya sangat jauh, 326 meter, termasuk baterai 21700. Di sini intensitas cahaya juga besar, sampai 26.000 CD. Ini dia baterainya, 5100 mAh. Bodinya yang kekinian sudah yang memakai yang terbaru dengan finishing gunmetal. Di sini benar-benar metal. Mendapatkan strap, ada USB Type C ke Type A dan ada tambahan port USB sini yang sangat unik. Ada manual book dan ada O-ring spare-nya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba pasangkan baterainya ke center. Ya, ini dia. Jadi bodinya ini sangat robust. Udah solid sekali saat dipegang dan sangat simple dengan desain yang kekinian pastinya. Sini tulisan Jetbeam, tombolnya di tengah untuk power on off dan mode, semua terbuat dari bahan metal. Di belakangnya polos dengan magnet, jadi bisa menaruh di permukaan magnet, tinggal tempel. Oke, langsung saja kita tes saat malam hari. Untuk chargingnya di sini memakai USB Type-C, jadi chargingnya bisa memakai fast charging biar cepat, 18 watt biar sekitar bisa 4-5 jaman. Oke, langsung saja kita nyalakan di sini. Ya, kita tekan sekali dia akan menyala. Di sini LED statusnya merah, berarti baterainya sudah mau habis. Jika warna hijau masih cukup. Sebentar kita bakal tes seperti ini. Jadi di awal dia memakai yang paling besar, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini yang paling kecil, dan balik lagi yang lumens paling besar. Dan sinarnya ini putih, bersih, dan menyebar. Oke, untuk jarak sorotnya seperti ini, jadi sangat oke. Jarak sorotnya tidak ada kendala dan enaknya dia menyebar. Walaupun dia menyebar, jarak sorotnya pun juga jauh. Oke, jadi ini sangat oke sekali untuk digunakan sehari-hari. Oh, di sini dia berubah jadi hijau lagi. Jadi dia ada kalkulasi masih cukup baterainya. Ya, kita tekan dua kali bakal masuk mode strobo yang acak seperti ini. Tekan sekali lagi, dia akan berhenti. Tekan yang sedikit lebih lama, dia akan power off. Jadi ini all round sekali di tahun 2022, di awal tahun mungkin saya mendapatkan pemenangnya. Untuk harga 500.000 ini sudah sangat mumpuni sekali, dengan lumens yang besar, dengan sinar yang oke, dengan build quality yang bagus, baterainya pun besar. Tinggal daya tahan baterainya saya bakal tes, namun ini salah satu pemenangnya. Jadi ya, oke sekali untuk pakai sehari-hari, karena sinarnya ini bukan yang hanya spot di tengah yang pinggirannya tidak rata, ini sangat rata sekali. Sinar putih bersih, untuk jarak dekat pun masih bagus, jarak jauh pun bagus. Memang dia bukan bisa diatur fokusnya, dia sudah fix, namun ini sudah sangat mumpuni sekali untuk sehari-hari. Oke, terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng untuk notifikasi, dan bantu follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.